Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Saya lagi kegiatan di pagi hari ini. Untuk hari ini aku mau bikin bekal terlebih dahulu. Ini untuk bekalnya yang simple aja ya teman-teman. Aku mau ngukus untuk dimsum, untuk bekal sama sarapannya kakak. Ini aku ngukusnya cuma 4 aja. Terus untuk hari ini bekalnya juga kakak minta dibuatin mie goreng. Jadi ya udahlah, ini aku buatin mie goreng pakai telur, terus nanti kakak minta dibawain nasi juga. Untuk hari ini emang aku lagi banyak banget kerjaan teman-teman. Jadi ya udahlah, ini aku buatin yang simpel-simpel aja untuk bekal sama buat sarapan. Ditambah aku juga bingung banget, udah mulai kehabisan akal untuk bekalnya kakak. Dan semalam tuh aku udah muter otak apa gitu ya teman-teman untuk bekal anak-anak, karena emang udah kebingungan banget. Jadi ya udahlah, mie instan aja. Nah ini untuk di bagian bawahnya udah aku kasih nasi karena kakak minta dibawain nasi juga. Jadi ini aja nih teman-teman untuk bekalnya. Urusan bekal anak udah selesai dan kakak juga lagi sarapan. Aku mau buka paket terlebih dahulu. Dan nanti juga siang aku mau beberes. Pokoknya hari ini tuh banyak banget kerjaan aku teman-teman. Dan salah satunya adalah kerjaan yang males banget aku kerjain, yaitu bersihin toilet teman-teman. Karena kalau bersihin toilet itu sakit pinggang. Oke, ini aku mau buka dulu untuk paketnya. Ini yang lagi aku buka adalah Nortel Cordless Electric Spin Scrubber. Jadi ini adalah alat yang dikeluarkan oleh Nortel untuk membantu membersihkan lokasi yang kotor tanpa perlu menggunakan tenaga yang besar. Mempunyai 8 sikat dengan fungsi yang berbeda di setiap sikatnya. Ini tuh bisa digunakan untuk membersihkan lantai toilet, sikat bak mandi, kolam renang, kolam ikan, bathtub, kaca, mobil juga bisa, dan lain sebagainya. Pokoknya serbaguna banget deh teman-teman. Sikat yang pertama ini with plate brush, dan yang kedua ini round brush. Dia itu bentuknya agak bulat gitu teman-teman. Lanjut ini yang ketiga, small plate brush. Ini lebih kecil dari yang tadi ya, yang pertama. Dan yang keempat ini adalah point brush. Dia tuh bagian ujungnya agak lancip. Ini cocok banget kayak buat bersihin bagian pojok atau bagian ujung. Terus ini adalah cenil brush. Ini gemes banget ya untuk bersihin kayak mobil gitu ya, atau untuk kaca. Dan ini microfiber brush, ini cocok banget nih kalau untuk bersih-bersih mobil. Terus ini yang terakhir, dapat spons warna kuning sama warna hitam. Lanjut ini aku mau rakit ya untuk Nortel ice makernya. Jadi ini tuh bisa kita adjust sesuai yang dibutuhkan. Kalau misalnya mau panjang mau pendek, tinggal kita bongkar pasang aja. Nah ini juga bisa kita bengkokkan, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah ini adalah tempat kita colokin untuk chargernya ya teman-teman. Jangan khawatir, untuk chargernya kita dikasih ya. Dan ditutup aja kalau misalnya kita lagi pakai. Dan ini kecepatannya ada 2 kecepatan, dan kecepatannya juga kenceng banget teman-teman. Ini juga dapat holdernya gitu, jadi nanti tinggal kita tempel aja di tembok. Jadi nanti kalau misalnya sikatnya udah nggak dipakai, tinggal kita gantung aja. Ini cara ngerakitnya gampang ya, tinggal kita masukin aja. Terus kalau misalnya mau dibuka atau mau dilepas, itu tinggal kita tekan aja tombol di bagian belakang seperti ini. Pokoknya untuk cara pemakaiannya, cara lepas pasangnya itu gampang banget. Nortel Cordless Electric Spin Scrubber ini memiliki bobot yang ringan, portable dengan 8 sikat yang berbeda, multifungsi, sehingga cocok untuk digunakan tidak hanya untuk kamar mandi ya teman-teman, tapi bisa untuk
mobil, kaca, hingga teras rumah. Mudah digunakan karena portable dan ringan. Putaran produknya juga kuat sehingga tidak perlu mengeluarkan tenaga yang banyak. Kalau kayak gini mah menyenangkan banget nanti untuk bersihin toiletnya atau bersihin yang lain. Dan aku juga nanti kalau misalnya bersihin toilet itu nggak perlu capek, nggak perlu basah-basahan, karena aku udah punya Nortel Cordless Electric Spin Scrubber yang sangat membantu meringankan pekerjaan IRT yang nggak ada habis-habisnya ya teman-teman. Oh iya, di dalamnya juga kita tuh dapat kartu dan juga dapat alamat 30 service centernya teman-teman. Oke, ini aku mulai aja untuk bersihin toiletnya. Ini untuk persabunannya aku masukin dulu ke dalam ember karena mau aku bersihin untuk bagian baknya juga. Ini tuh cepet banget kotor toiletnya karena kadang airnya tuh kurang bagus. Jadi kalau toilet itu harus dibersihinnya seminggu dua kali, cuman kan capek ya teman-teman kalau seminggu dua kali. Jadinya aku tuh keseringannya seminggu sekali. Tapi kalau pakai sikat ini mah uto rajin lah aku bersihin kamar mandinya. Mesinnya juga ini bergaransi 1 tahun ya. Oh iya, Nortel Cordless Electric ini memiliki baterai 2000 mAh dengan model NONTEL SS887. Ukuran panjangnya kalau 2 section itu 66 cm, kalau 3 section itu 105 cm. Untuk beratnya ini cuma 1,5 kilo aja, jadi ringan banget. Untuk waktu kerjanya ini bisa 1,2 jam dan bergaransi resmi selama 12 bulan. Dan untuk chargernya cukup waktu 1 jam aja. Ini aku kalau bersihin kamar mandi pakai sabun colek aja, nggak pakai yang lain. Tapi kalau misalnya banyak kayak karang-karang gitu kan dari air, itu aku pakai cairan yang untuk bersihin karang gitu teman-teman. Teman-teman bisa lihat aku bersihin kamar mandi sesantai ini, dan ini juga aku tuh sambil bersandar gitu loh teman-teman ke bak mandi. Dan aku juga nggak perlu basah-basahan, nggak perlu gerah-gerah karena semudah ini aku bersihin kamar mandinya. Nah, ini aku bersihin ya di bagian dindingnya. Jadi kalau untuk dinding itu aku nggak setiap minggu aku bersihin. Jadi paling ya sebulan sekali aja kalau untuk dinding. Nah, untuk bagian lantai baru deh itu seminggu sekali. Harusnya 2 minggu sekali sih biar nggak kotor banget. Nah, ini aku pakai yang poin brush. Jadi ini tuh menjangkau banget bagian pojok-pojok. Kalau dulu sih bersihin bagian pojok itu aku pakai sikat gigi, tapi tetap aja susah dijangkaunya. Nah, kalau pakai sikat ini mah tuh langsung bersih ya teman-teman bagian pojoknya. Nah, di sini siapa nih yang sama kayak aku paling males banget bersihin bagian lubang toilet? Ayo ngacung, siapa yang jijik? Dan aku termasuk orang yang jijik ya kalau bersihin bagian lubang toilet. Tapi kalau sekarang mah bersihin lubang toilet juga hayu lah teman-teman. Pokoknya sangat-sangat membantu aku banget. Jadi teman-teman juga yang mau samaan, nanti link pembeliannya aku akan simpan di deskripsi. Dan untuk harganya Rp899.000. Toilet ini tuh jarang banget aku shoot ya teman-teman, karena emang ukurannya tuh kecil. Jadi suka males aja gitu kalau pas aku beberes itu yang udah gerah duluan gitu kalau aku nyikatnya pakai manual. Terus untuk toilet ini juga belum pernah aku makeover sama sekali, jadi masih asli seperti ini. Jadi belum pernah sama sekali di makeover gitu ya. Karena aku juga bingung mau di makeover seperti apa. Oke, ini udah selesai tuh bak mandinya, jadi bersih lagi. Aku nggak perlu capek-capek lagi. Dan bagian lantainya juga udah keset, udah bersih, udah nyaman banget. Sekarang aku lanjut beberesnya ke area teras, karena di bagian teras ini belum aku bersihin. Terus di bagian pojok juga kan ini selalu menggenang gitu ya air. Jadi untuk bekas airnya tuh membekas dan kotor. Jadi ini aku mau sikat-sikat, tapi sebelumnya ini aku rapihin dulu ya untuk kandang anabul. Dan di kolam ikan juga itu ada bola, entah berapa bola yang udah masuk ke dalam kolam, dan entah berapa tanaman juga yang udah nyebur ke dalam kolam karena bola itu.
Jadi aku biarin aja lah di situ temen-temen. Terus ini di bagian pojok yang selalu kotor karena airnya tuh menggenang, entah itu air dari AC atau air tempias. Jadi dia tuh diem di sini teman-teman airnya. Jadi harus sering-sering disikat. Terus untuk airnya tuh karena nggak turun, jadi harus disapu gitu. Untungnya udah punya sikat ini, jadi akunya nanti nggak males lagi untuk nyikat-nyikat dan nggak perlu sakit pinggang lagi. Maklumlah ya, ini udah faktor U. Oke tuh, jadi bersihkan teman-teman. Nah, gimana nih di daerah kalian cuaca hari ini? Kalau di aku ini di Cikarang agak teduh gitu teman-teman. Udah beberapa hari alhamdulillah ada hujan. Mudah-mudahan hujannya membawa berkah ya dan gak membawa bencana. Kalau di daerah Bogor itu hampir setiap hari katanya ya hujan. Kalau di Cikarang sih gak setiap hari banget teman-teman. Nah, ini udah selesai untuk bersihin dapur dan kalau udah dipakai ini aku langsung cas aja ya. Terus ini karena udah siang banget, udah jam 10:30, jadi aku udah kelaparan banget teman-teman. Aku tadi tuh cuman sarapan minum kopi aja. Ini aku mau ngangetin garang asem. Kemarin itu aku kan pergi ke rumah kakak aku, terus dia beli garang asem. Jadi aku ikut-ikutan beli dan ini tuh garang asemnya tuh enak banget teman-teman. Rasanya tuh gurih, asem, sama pedes juga. Ini harganya cuma 16.000 aja, dapat 2 potong. Jadi untuk hari ini tuh aku nggak masak karena tadi pagi tuh pas aku mau masak, adik aku bilang katanya nggak usah masak karena mau berangkatnya pagi-pagi banget. Ditambah aku juga udah kebingungan mau masak apa, jadi ya udah seneng banget aku hari ini nggak masak. Jadi aku fokus beberes juga sih teman-teman. Oh ya teman-teman, sebenarnya aku tuh baru banget ngerasain gimana rasanya masakan garang asem. Dulu itu mau coba masak gitu ya, tapi takutnya nggak enak. Terus mau beli juga takut nggak enak juga gitu, karena aku pernah dengar dari teman katanya nggak enak. Nah, aku pas nyobain ternyata enak banget, ya Allah. Aku pengen banget bikin sendiri. Di sini teman-teman ada yang punya nggak resep garang asem yang enak? Boleh komen dong. Aku lihat di YouTube sih ada yang pakai santan, ada yang enggak gitu. Tapi aku kayaknya lebih suka yang enggak pakai santan karena lebih apa ya? Lebih light aja gitu ya untuk rasanya. Kalau pakai santan itu kayaknya agak enak gitu ya, teman-teman. Boleh dong komen yang punya resep garang asem, karena aku pengen banget bikin. Cuman aku nggak punya belimbing wulu sih teman-teman, karena katanya sih kalau bikin garang asem itu harus pakai belimbing wulu. Mungkin kalau nggak ada belimbing wulu, aku nanti pakai asem yang muda aja sih, karena susah juga sih cari belimbing wulu. Dan aku juga dari dulu pengen banget bikin sambal ganja, itu kan harus pakai belimbing wulu, sampai sekarang tuh belum terlaksana karena susah gitu teman-teman. Oke, ini aku udah selesai cuci piring, terus ini aku mau buang sampah basah. Ini aku kalau sampah basah tuh dibuang setiap hari ya, karena kalau nggak setiap hari sih bau. Tapi kalau untuk sampah kering mah paling aku buang keluar tuh paling seminggu 2 kali aja. Dan ya, ini aku udah hampir mau selesai ya kerjaan aku. Alhamdulillah untuk hari ini, walaupun kerjaannya banyak tapi sangat menyenangkan. Dan ini untuk videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton. Sehat selalu, panjang umur. Dan untuk videonya sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.